tanpa bayar bersama Pak Menteri. Menyatakan keharusan booster dan terbukti kan kalau booster itu tidak berdampak. Kalau booster kita memang membutuhkan kesadaran masyarakat, tapi nanti kalau gaji kita mau tegas. Oleh karenanya simulasinya tidak cukup hari ini, kita sampai hari Minggu, mulai hari Senin kami bisa lapor Pak Presiden untuk suatu bagaimana caranya kita mendapatkan suatu rekomendasi rekayasa yang optimal.